keseruan Citra Kirana dan Rezka Aditya. Siapkan resepsi pernikahan di Jakarta. Citra Kirana dan Rezka Aditya telah resmi menyandang status suami istri setelah keduanya melakukan ijab kabul di Bandung, Jawa Barat pada 1 Desember 2019 lalu. Pada Minggu, 8 Desember 2019 nanti, keduanya kembali duduk di pelaminan. Citra Kirana dan Rezka Aditya akan kembali menggelar resepsi, tapi kali ini mereka memilih merayakannya di Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan sendiri oleh Citra Kirana dan Rezka Aditya, mulai mencicipi makanan hingga bertemu dengan para vendor. Hal itu terungkap dalam kanal YouTube Citra Kirana dan Rezka Aditya. Pada pembukaan kanal, terlihat Rezka Aditya sendirian berada di hotel tempat bakal berlangsungnya acara bersama Citra Kirana. Dalam sebuah ruangan besar, sudah terlihat Citra Kirana duduk mengenakan hijab berwarna coklat. Di sana juga sudah tampak tim yang membantu terlaksananya resepsi pernikahan Citra Kirana dan Rezka Aditya. Mereka melakukan meeting untuk memperlancar acara hingga hari H nanti. Sebelum resepsi berlangsung, Citra Kirana tak sabar untuk menyaksikan dekorasi ruangannya, dan itu membuatnya Rezka Aditya beringinan untuk meledeknya. Meski sudah melakukan resepsi terlebih dahulu di Bandung, Citra Kirana seolah tak sabar untuk kembali merayakan pernikahannya di Jakarta. Saat melihat dekorasi pernikahan, ia bersama Rezka Aditya naik ke atas pelaminan. Citra Kirana kembali latihan menerima tamu undangan. Di tengah pertemuan, Rezka Aditya meninggalkan ruangan. Ia tak menyelesaikan pertemuannya lantaran harus menjalani syuting. Menjelang resepsi pernikahannya, Citra Kirana justru tak melakukan diet. Ia pun mencicipi semua makanan yang disediakan di hotel tersebut.